Halo teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Rarianon Bali. Nah, di video kali ini saya mau bikin layangan jangan mini versus mini. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya silahkan tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa beri like dan komen di bawah agar tetap semangat membuat tutorial kayak gini. Nah, di video kali ini saya tidak merawat bambunya, kita langsung saja fokus pada perakitan, pembungkusan, dan tes terbangnya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Ini dia. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada bambu yang sudah saya crowd. Kita mulai masuk ke tahapnya teman-teman. Kita bikin layangan jangan mini. Ini tulang lurusnya teman-teman, panjangnya 78 cm. Dan ini tulang lengkungnya, dua buah tulang lengkung teman-teman, panjangnya 70 cm. Dan ini ada tulang ekor, dua buah tulang ekor, panjangnya masing-masing 40 cm. Dan ini ada tulang lengkung ekornya, panjangnya 50 cm. Dan ini untuk kondonya kita bikin bulat-bulat teman-teman, untuk kondo layangan jangan. Dan ini untuk kondonya juga. Oke, kita masuk ke tahap perakitan teman-teman. Nonton ya. Nah teman-teman, kita sudah siapkan bulat-bulat untuk pegangan bulatnya. Coba ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap penukuban teman-teman.
Oke, kita sekarang mau bikin ekornya, teman-teman. Panjang. Nanti saya akan beritahu berapa panjangnya totalnya. Ya, ternyata panjang ekornya 18 meter, teman-teman. Mantap layangannya. Oke, teman-teman, kita akan menerbangkannya layangannya ini, layangan jangan mini. Tonton ya, teman-teman. Thank you.
lupa subscribe. Mantap, mantap. Dari yang membeli. Sahabat YouTube, sampai jumpa.